Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya. Ketemu lagi bersama 3R Channel ya, dengan Kang Yati di sini. Pada video kali ini ya, bagi-bagi lagi tentang tips ya, tentang pengalaman. Bagaimana pada video kali ini saya akan tutorial cara menggrowingkan ya, agar rambut kita yang kusam sudah berapa tahun ini nggak pernah di apa keramasi so, ya sudah nggak pernah dipoles ataupun di ini ya di kompon ya. Jadi, pada video kali ini nanti saya akan memberikan satu tutorial bagaimana dari mobil yang kusam buruk buruk ini bisa menjadi lagi ya, tanpa basa-basi lama-lama lagi langsung kita masuk ke tutorialnya yang jelas untuk kita eksekusi. Check it out. Oke teman-teman ya, ini sebelum kita poles ataupun kita kompon ini kelihatannya kusam seperti alias kata nanti kita akan udru pakai kompon dan juga peralatan yang lain. Oke langsung aja kita eksekusi. Jadi agar terlihat jelas nanti teman-teman semuanya ya, saya akan kasih pembatas. Jadi teman-teman untuk melihat lebih jelasnya saya akan kasih pembatas ya. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Dalamnya adalah ubin kompon yang warna putih. Ya langsung aja teman-teman kita mulai. Kita gosok dulu ya. Udru teman-teman ya. Kita apa nih? Kita udru pakai apa ini namanya nih? Ruben kompon. Oke guys. Oke, gini aja ya teman-teman ya. Lalu kita gosok dia pakai. Thank you.
glowing teman-teman. Wah, jauh sekali ya. Asal halus. Kita gosok lagi sedikit. Yang warna apa itu? Warna oranye. Nah, nanti kalau teman-teman mau beli ini, kit ini pastikan yang warna oranye ya, teman-teman. Apa fungsi dan manfaatnya enggak tahu, yang jelas saya gunakan warna ini luar biasa hasil akhirnya ya, teman-teman. Pokoknya intinya wah, itu yang gilap nih wes. Kuna ya. Teman-teman ya, dari kehalusannya ini sudah jauh sangat beda ya. Yang sekarang kita lap dulu ya teman-teman ya. Dari kehalusannya udah sangat jelas jauh beda ya teman-teman ya. Tapi untuk kilauannya, untuk penggilapannya, teman-teman bisa perhatikan ulap apa enggak ini ya. Saya dekatkan aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Karena kondisi silau ini. Edit ini teman-teman ya. Nah, itulah. Cuma itu enggak terlihat ini. Ketok ora iki malah sing ketok gambar kowe. Nah, silau teman-teman ya. Tar. Nah, ini. Nah, saat jauh telah terlihat ya. Ini teman-teman ya garisnya ya. Nah, ini garisnya. Sampai ke bawah. Terlihat jelas bahwa yang sini sudah mengkilat, yang sini belum ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya ya, itu tadi adalah sedikit kita berlanjut.
lebih sedikit tentang tips ataupun pengalaman bagaimana untuk menggelowingkan video menggelowingkan mobil kita ya teman-teman ya. Yang jelas itu tadi hasil akhir daripada kita gunakan kompon ataupun kita menggunakan kit, hasilnya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman percaya, yakin, teman-teman bisa lakukan di rumah, teman-teman bisa apa namanya, bisa menggunakan bahan-bahan seperti yang saya lakukan, yaitu mungkin kompon dan juga kit yang warna oblong, warna urin ya, insya Allah nanti teman-teman akan melihat hasilnya. Percaya kenek, ora percaya ya kenek. Jadi itu saja teman-teman semuanya, sedikit daripada Kang Yadi ya, yang mudah-mudahan yang baik ini datangnya daripada Allah, yang kurang datang daripada pribadi kami sendiri. Untuk itu saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman semuanya dan selamat berkarya di sana. Cek.